Dan transaksinya cepat banget loh. Jadi saya ingat banget waktu itu hari Minggu. Yes. Benar enggak, Pak? Minggu. Minggu jam 10 pagi, kebetulan saya lagi buka laptop ya, lagi buka laptop ada chat masuk. Ya udah, langsung tektokan, Pak, ya udah. Bapak hitung-hitungan sebentar, Bapak mau enggak ketemu gitu kan. Langsung di Living World, langsung transaksi, dan salah satu customer yang beruntung ya dapat VinCode 2022. Harganya lumayan ya, Pak ya. Niat beli emang udah pokoknya. Niat banget, Bang. Niat beli Stargazer titik dah gitu aja. Bapak ketemu saya dari mana? Nomor handphone saya tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi sehat walafiat. Jadi saya berasa udah lama banget gak update video baru. Kali ini hari Rebo ya, tanggal 15 Februari. Kita mau serah terima unit Hyundai Stargazer tipe Prime yang 6 seat, 1 ton, warna grey ya. Tentunya buat teman-teman ya, saya reminder lagi, kalau yang lagi pengen cobain atau pengen beli mobil, pengen tukar tambah dan segala macam, mau beli mobil apapun itu ya, nggak usah percaya saya, nggak usah percaya reviewer lain, beneran nggak perlu percaya. Kalian harus lihat dulu, datang dulu, rasain, coba duduk, test drive, itu penting banget. Nah, jadi kalau kalian pengen test drive di daerah Karawaci, mampir aja ke Supermall Karawaci, langsung datang ke Lobby Barat ya. Test drive aja, gratis, beneran gratis ya. Kalian bisa ngopi-ngopi dulu, mungkin istri bisa sambil belanja gitu loh. Datang aja ke situ. Atau kalau misalnya nggak sempat datang, ya tinggal telepon WA, nanti kita samperin ke rumah ya. Kita samperin ke rumah. Jadi pengalaman saya ya, kemarin saya bikin video tuh banyak banget yang komen, lain kali kalau ngobrol, kalau misalnya bikin review gitu ya, jangan bahas kelebihan doang, Mas, bahas kekurangan juga. Makanya sebenarnya saya undang Bapak Ibu semua, teman-teman, itu harus test drive. Mau beli mobil, cobain dulu semuanya. Pengen beli A, C, B, C-nya nggak perlu percaya ya. Nggak perlu percaya saya. Tapi kalau percaya sama customer kan beda hal, karena dia sudah coba ya, udah cobain gitu loh. Makanya saya undang buat test drive. Terus kalau teman-teman nih pengen dibuatin video apa, ya saya tuh nggak melulu jualan di sini. Saya bikin tutorial juga ya. Mungkin next time saya bakal bikin video sama customer yang sudah pakai sebulan, dua bulan, atau bahkan satu tahun. Ya udah, kita jalan dulu ya. Saya reminder, bantu juga saya buat like, komen, dan share. Terus kalau misalkan pengen dibuatin video apa, itu tadi tinggal komen aja, Mas, bikin video tentang ini. Jadi saya juga enak gitu loh, jadi bikin videonya sesuai dengan harapan kalian. Kita jalan dulu deh. Menunya dari sini banyak sih, Pak, sebenarnya. Saya udah bikin tutorial juga, nanti tinggal Bapak baca-baca atau nonton nih. Semua banyak fiturnya banget. Udah nyala semua tapi kan. Udah. Ini bantal pengemudi, volume peringatan. Jadi kayak misalkan nih Bapak lagi diem nih kayak gini, ada mobil motor lewat. Di blind spot-nya dia ada nyala lampu merah. Tapi kalau misalnya Bapak buka pintu, nanti ada bunyi pip-pip-pip, tapi dia nggak, hanya warning doang. Oke. Jadi nggak ngerem. Kecuali kalau misalnya Bapak mau keluar parkir nih, lagi parkir-parkir mau keluar parkir, ada mobil motor lewat, dia ngerem. Termasuk mundur. Oh. A few moments later. Oke, guys, jadi ini udah sama Pak Jonathan. Ternyata Pak Dokter ya, saya baru tahu ya. baru mendekat. Mendekat ya. Pak, kliniknya di mana, Pak? Saya di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan. Jadi buat teman-teman, ada pesan nggak, Pak? Di Adore Dental Clinic, cari aja. Cari aja ya. Jadi harus ke dokter tuh ya, ke dokter gigi tuh wajib gak sih, Pak?
6 bulan sekali biasanya. 6 bulan sekali ya. Kalau enggak ada keluhan ya. Kalau enggak ada keluhan. Nah, sekarang seperti biasa ya, saya pasti akan menodong nih ya customer saya tentunya. Pak, paling ngobrol-ngobrol nih, Pak. Alasannya kenapa pilih Stargazer, Pak? Menggantikan mobil yang lama, dicari-cari yang oke sekarang dibanding sekelasnya, kayaknya nyobain inilah gitu, nyobain Hyundai pertama, mobil Hyundai pertama nih. Mobil Hyundai pertama. Iya. Dan uniknya adalah Pak Jonathan sama sekali enggak test drive loh. Iya. Apa Pak yang bikin Bapak enggak test drive? Ya udah beli gitu. Teman saya beli kereta, terus saya cobain enak, ya udah saya cobain Stargazer-nya, saya beli gitu. Iya. Dan transaksinya cepat banget loh. Jadi saya ingat banget waktu itu hari Minggu. Yes. Benar enggak Pak? Minggu. Minggu jam 10 pagi, kebetulan saya lagi buka laptop ya, lagi buka laptop ada chat masuk. Ya udah, langsung tektokan, Pak, ya udah Bapak hitung-hitungan sebentar, Bapak mau nggak ketemu gitu kan, langsung di Living World, langsung transaksi. Dan salah satu customer yang beruntung ya dapat VinCode 2022, harganya lumayan ya Pak ya, niat beli emang udah pokoknya, niat banget Pak, niat beli Stargazer titik dah gitu aja. Bapak ketemu saya dari mana, nomor handphone saya tuh? Lagi nyari di YouTube. Di YouTube udah dapet linknya, ya udah langsung kontak, terus cepat balasnya. Nah itu makanya yang bikin deal itu. Sebenarnya apa Pak? Yang sebenarnya harapan dari tiap customer ya, ibaratnya kalau transaksi beli mobil tuh harapannya apa? Untuk mobilnya dulu nih harapannya tuh. Mobilnya ada apa enggak gitu aja. Gitu dulu. Ya. Mobilnya ada. Kalau waktu itu Pak Teguh langsung cek stok kan waktu itu kan. Nah, ya udah mobil ternyata ada. Terus kedua hitungannya. Hitungannya ya. Nah, kalau cocok ya udah. Kalau harapan dari marketingnya sendiri nih Pak, gimana Pak? Yang penting jelas, cepet ya, cepet relatif lah. Kalau cepet tapi nggak jelas juga kan percuma. Yang penting cepet terus jelas dah. Mobilnya sudah datang juga sekarang, udah sesuai harapan Pak? Sesuai harapan. Ya sebenarnya pengennya hitam, cuma dapatnya grey. Grey tuh dilihat ya oke juga lah gitu loh. Daripada silver sih mendingan grey. Oh gitu ya. Jadi mendingan ya udah sesuai dah sekarang gitu. Jadi buat teman-teman sekarang kalau misalkan mau beli mobil Hyundai Stargazer maupun kereta udah harus move on ya. Udah harus 2023 udah pasti ya. Ya jadi, karena itu dia makanya buru-buru cepet-cepetan waktu juga kan. Betul. Memang harus move on. Makanya kenapa sih ini mungkin pada nanya kenapa apa enggak nunggu IMS? Waktu itu kondisinya gimana ya? Pokoknya emang mobil udah harus ganti. Terus kalau nunggu lagi takutnya ini habis. Iya. Ini beneran habis kan, Pak? Habis. Nah, itu dia makanya. Jadi faktor rezeki-rezekian gitu loh. Ya, akhir kata saya ucapkan terima kasih buat Pak Jonathan. Terus oh ya, kesan-pesannya gimana beli transaksi Mating Teguh nih, Pak? Cepet satu tadi, fast respon, terus barangnya bener, jelas, ada. VinCode 2022 tapi kilometernya 9 tapi. Nah, gitu ya. Itu dia tuh. Ya benar-benar grass berarti kan? Ya, salah gitu. Satu benefit dari beli di Hyundai Goa yaitu tadi Pak, kita pakai towing. Ya, pertama ya. Kita ngejaga kilometer ya. Kita jaga kilometer, di jalan juga relatif apa ya, lebih aman karena naik kan. Ya, ya kalau misalkan tadi mungkin kena gerimis ya, mohon maaf ya Pak ya. Oh ya, kurang aman. Lebihnya ya. Lagi musim hujan dong. Lagi musim hujan. Ya, saya undang buat teman-teman, Bapak Ibu semua, kalau misalkan mau tanya-tanya dulu, monggo tinggal telepon WA aja. Atau kalau nggak sempat datang test drive, kita samperin ke rumah Bapak Ibu semua. Tinggal telepon ke sini atau mampir ke HD City Stores Formula Karawaci. Thank you Pak Jonathan. Sama. Mobil barunya semoga bikin apa ya, tambah kebahagiaan baru buat keluarga ya Pak. Ya, betul. Semoga lancar buat kerjaan sama kesehatan. Sama-sama, selalu sama, ya Pak ya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome mirror yang nyambut kita kalau dekat, yeah, okay. Biarin aja. Wireless charger udah, auto rear wiper. Auto rear wiper tuh kalau misal Bapak lagi mundur, wiper depan nyalain, lampu wiper belakang dia kan nyala sekitar 3 kali. Unit temperatur udah ini. Full economy, kilometer ya. TPMS, PSI. Nih Gara, kalau serah terima tuh harus begini jelasin, jangan ditinggalin. Biasanya sel-sel kayak gitu tuh Pak, kadang-kadang Pak. Ya kan? Buru-buru. Iya, kan kamu. Oh, dari Toyota juga ini? Enggak. Oh, bukan.